Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Insya Allah antum semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi di kota Madinah, yaitu sekitar ya 25 menit lagi akan berkumandang adzan salat zuhur. Dan tentunya buat siapapun yang melaksanakan ibadah, terutama laki-laki berangkat dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid, maka ternyata alhamdulillah banyak sekali pahala yang bisa kita dapat. Di antaranya yang harus kita lakukan adalah agar kita mendapatkan pahala, yang pertama berdoa minimal bismillahirrahmanirrahim, langkahkan dengan kaki kanan, dan semoga setiap langkah kita diampuni dosanya, dinaikkan derajatnya, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpahala. Yang berikutnya adalah doa masuk masjid, awali dengan kaki kanan dan tentunya ketika keluar dengan kaki kiri. Dan jangan lupa ketika kita sudah masuk masjid, sebelum duduk teman-teman semua harus melakukan salat sunnah, yaitu salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Semoga dengan begitu kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan sunnah, yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semangat berjuang, semangat istiqomah dalam ibadah hingga husnul khotimah, dan insya Allah kita berkumpul di jannah. Dari Madinah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.